Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 17.508 pulau, tak terkecuali dengan pulau-pulau kecilnya. Tahukah kamu, berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar, menetapkan kalau Indonesia ternyata memiliki sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar loh. Nah, Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak pulau termasuk dengan pulau-pulau kecil dan terluarnya. Salah satunya adalah Pulau Pelampung. Begitulah masyarakat sekitar memanggil pulau ini. Pulau Pelampung berada di koordinat 1 derajat 7 menit 44 detik lintang utara hingga 103 derajat 41 menit 58 detik bujur timur. Di pulau ini terdapat bangunan mercusuar serta patok referensi batas teritorial negara atau titik dasar dengan kode TD191 dan titik referensi TR191. Hal ini yang menandakan kalau Pulau Pelampung menjadi salah satu pulau terluar yang merupakan garda terdepan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Nah, sobat tahu nggak? Meski berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura, saat ini hanya ada 3 kepala keluarga yang tinggal di pulau ini loh. Dikarenakan keterbatasan kesediaan pangan dan minimnya sarana pendidikan, membuat banyak penduduk di pulau ini berpindah. Maklum saja, untuk mencapai pulau ini, butuh perahu motor dari pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam selama 40 hingga 45 menit. Tapi lain halnya yang dirasakan oleh Mim, seorang nelayan yang merasa lebih nyaman tinggal di Pulau Pelampung ini. Nama saya Mim bin Hasan, saya salah satu pengundi penduduk di Pulau Pelampung yang merupakan salah satu pulau terluar. Pertama-tama terima kasih kepada pihak BPN, Pak Wamen, kemudian Pak Kanwil, juga pemerintah setempat atas kunjungan dengan berapa program-program untuk Pulau Pelampung. Kami di sini cuman tadi 3 kakak, di sini kami memang sangat minim, penduduknya aja kami cuman beberapa orang, juga fasilitas juga sangat minim. Setidaknya dengan program sertifikasi tanah ini memperkuat posisi kami di sini. Setidak-tidaknya kami yang selama ini saya secara turun-temurun memang sudah tinggal di sini secara 3 generasi dari atuk saya, almarhum bapak saya. Kemudian saya tinggal di sini semenjak saya lahir, kemudian dibawa orang tua saya ke sini. Alhamdulillah kami dimasukkan dalam program Perona, pembuatan sertifikat gratis dari pemerintah. Itu tahun 2009, sertifikat itu kami miliki. Alhamdulillah sekali, karena sertifikat ini adalah suatu tanda jaminan kami di pulau ini. Sehingga ke depannya kami tidak bisa diganggu-gugat lagi, tidak bisa diusir atau apa gitu. Ini adalah salah satu bentuk jaminan pemerintah terhadap masyarakat di sini. Pernah waktu saya kecil, itu ada orang asing yang mau beli pulau ini. Untung kami bertahan. Kalau tidak kami bertahan, kemungkinan pulau terluar ini bisa jadi seperti pulau-pulau terluar yang berhadapan dengan Australia, di mana diduduki oleh orang asing, pulau ini pemerintah pun tidak bisa masuk karena mereka mengaku pulau mereka. Jadi alhamdulillah dengan adanya kami di sini, eksistensi kami di sini, pemerintah bisa melakukan semacam pembangunan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pulau Pelampung ini masih tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya menjaga kedaulatan dan melindungi pulau-pulau kecil dan terluar dari klaim kepemilikan pihak asing. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Satu kebijakan strategis pemerintah adalah melakukan sertifikasi hak atas tanah pada 111 pulau-pulau kecil dan terluar yang belum ada penetapan, pemilikan, atau pengusahaan yang jelas, menjadi aset negara, pemerintah daerah, masyarakat adat, lokal dan tradisional melalui kerjasama kementerian dan lembaga. Legalisasi aset pulau-pulau kecil ini menjadi bukti hadirnya pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum, memberikan kesejahteraan masyarakat pesisir, memberikan pertahanan dan keamanan pulau serta mengembangkan kelestarian lingkungan.